Honda Lovers dan Sobat Extro, kita masih menunggu kepastian dari pemerintah untuk mengesahkan subsidi PPNBM 0%. Kalau kita bahas atau kita membaca dari media online, maka sebenarnya sudah ada informasi-informasi yang mengarah kepada PPNBM 0% itu akan segera disahkan. Di mana yang disubsidi PPNBM 0% adalah mobil LCGC dan juga yang harganya di bawah 250 juta. Berarti untuk mobil Honda itu kelasnya adalah untuk Brio Satya dan Brio RS, juga beberapa tipe dari Mobilio. Tetapi hal ini belum dapat dipastikan ya, kita tetap menunggu kepastian dari pemerintah. Ya, tetapi untuk menjual mobil tentu tidak hanya menunggu disahkannya PPNBM 0%. Kita terus berlanjut untuk menjual mobil. Nah, untuk Honda, kebiasaannya adalah bahwa jika nanti pada saat mobil telah di delivery atau dikirim dan kemudian ternyata PPNBM itu disahkan oleh pemerintah, maka PPNBM 0% yang telah dibayarkan oleh konsumen atau customer akan dikembalikan. Oke, kali ini saya ingin informasi mengenai DP ringan untuk Brio RS, baik yang manual maupun yang CVT atau yang matic. Nah, di layar ada bagan atau paket kredit dari New Brio RS CVT. Harga jual harus Rp25.400.000. Ini untuk jateng dan DIY. Di sana ada DP Rp26.755.000. Angsurnya Rp7.506.000. Untuk yang 3 tahun, 4 tahun adalah DP-nya Rp26.755.000. Angsurnya Rp6.086.000. 5 tahun, DP-nya Rp26.755.000 juga, angsurannya Rp5.309.000. Lalu untuk yang 6 tahun, DP-nya Rp26.755.000, angsurannya Rp4.768.000. Uang muka tersebut belum termasuk cashback atau diskon, sehingga nanti jika ada diskon, maka uang mukanya lebih ringan. Kemudian untuk New Brio RS Manual, harganya Rp208.400.000. 3 tahun, DP-nya Rp24.800.000, angsurannya Rp6.952.000. Yang 4 tahun, Rp24.800.000, angsurannya Rp5.637.000. Yang 5 tahun, Rp24.800.000, angsurannya Rp4.917.000. Kemudian yang 6 tahun atau 72 kali, DP-nya Rp24.800.000, angsurannya Rp4.416.000. Sekali lagi, harga ini belum termasuk PPNBM 0%. Terima kasih Honda Lovers telah menonton video ini dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan klik lonceng. Selamat beraktivitas.